Yang tadi dan ini ada kereta dan itu ada mobil Avanza ya. Dan ini rumah Avanza ada terbawah sana lagi. Tuh, korban juga banyak di situ. Jadi di sini ada orang tertanam juga. Ada beberapa orang tertanam. Jadi karena jalan ke sana belum. Jadi belum seberapa katanya nih. Kita menerima informasi bahwa telah terjadi bencana alam di Tapanuli Utara. Dan sesuai informasi yang kita dapatkan pada saat ini bahwa longsor terjadi ada beberapa titik, namun yang paling parahnya yang panjang itu di bagian Tapanuli Utara. Dan hingga sampai saat ini masih banyak keluarga-keluarga maupun kendaraan-kendaraan yang tertahan di jalan dan tidak bisa terlalui. Dan kita juga telah koordinasi dengan BPBD Tapanuli Utara bahwa dalam hal ini, bencana alam ini telah ada korban jiwa 3 orang dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke puskesmas terdekat. Untuk saat ini apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Basarnas? Baik, setelah kita sampai di LKP dan kita melihat situasi, saat ini dari personil Pasar Semoga selalu koordinasi dengan pihak BPBD Tapanuli Utara dan kita berusaha juga untuk menjangkau ke LKP yang ada korban-korban yang terjebak. Penyebab dugaan terjadi longsor kira-kira apa? Sesuai dengan informasi yang kita dapatkan bahwa terjadinya longsor karena pengaruh dari cuaca ya, hujan deras dan angin yang disertai angin yang kencang. Ini gudang itu. Iya. Nunggu ya. Iya. Dan ini lagi guys, mobil ini kan jalan biasa ini, udah tertutup nih. Nah tuh, itu ada korban di sana. Jadi ini nih, mobil truk yang tadi, dan ini ada kereta, dan itu ada mobil Avanza ya. Dan ini rumah Avanza, ada terbawah sana lagi. Tuh, korban juga banyak di situ. Jadi di sini ada orang tertanam juga. Ada beberapa orang tertanam, jadi karena jalan ke sana belum bisa ditempuh, jadi kami juga bingung bagaimana cara melintasi ini. Jadi begitu ya guys, agak sulit diterjang. Jadi memang asli ini jalan lintas Sibolga Tarutung, memang asli nggak bisa dilewati. Semoga yang korban ini bisa terselamatkan ya. Karena di sini banyak orang juga yang tertanam di sini nih, ya. Ini yang saya injak ini sekarang adalah jalan besar gitu. Nah, oke. Okay. Semoga bisa ada yang selamat ya. Ini jelas-jelas mobil truk, tronton, mobil lintang karya asli terbawa ke arah jurang, gitu. Ya, semoga selamat lah. Thank you. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.